Assalamualaikum warahmatullahi dan salam berbahagia. Sekarang jam 2.44 pagi, bertarikh 28 Februari tahun 2013. Terima kasih kepada Sisti di blog untuk saya makdi lebih kurang 5 orang. Alhamdulillah, baru sebentar tadi satu keluarga datang dan baru balik lah. Dah habis berubat semua, Alhamdulillah dah balik dan perubatan berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Baik, pertama, Tok tengok tadi sepanjang peninggalan Tok daripada kecuaian Tok sendiri, di mana barang yang bakal upload sudah di fast grab oleh seorang pelanggan, regular customer. Dan sebenarnya benda tu Tok nak, Tok dah ingat nak edit, tapi Tok buka je laptop kan. Assalamualaikum. Wah, ada orang datang pula kan. Jadi minta maaf yang tu tak sempat nak edit benda tu yang mengatakan bahawa ianya sudah sold out. Bagi item-item yang lain masih ada. Dan insyaAllah item-item lain dan seterusnya tidak digalakkan untuk fast grab. Okey. Dalam masa satu bulan ni dah terjadi perkara ni dua kali. Dua kali, yang pertama untuk dipujuk untuk memaharkan sebelum benda tu upload. Yang kedua, yang ini untuk keluarkan juga, ia disebabkan orang tu memang dia sangat-sangat berminat. Jadi minta kepada tuan yang log, iaitu tuan Wan IZID, jangan mengajuk, jangan kecewa, jangan berkecil hati. InsyaAllah cendrawasih ni banyak lagi. Untuk item cendrawasih yang akan diupload pada esok hari, ada 10 biji dalam ni. Tak pergi balik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 biji dalam ni, semua cantik-cantik belaka. Dalam besi nampak cantiklah, besi ni dah cantik. Untuk timah hitam ataupun batu 2P yang untuk dapat tempoh hari di gunung Tamirat di apa ni, berhampiran dengan Taksin Palace Naratiwat. Okey, ni semua Datuk rasanya ada 15 biji. Tukang dah tulislah 15 biji, kita dah pergi hantar canai. Dan ianya nampak lebih berkualiti daripada yang Tok pakai. Yang Tok pakai ni yang lepas punya. Yang ini yang baru kita dapat baru-baru ini, dan kita akan maharkan pada nilai yang sama, insyaAllah. Dan ini Tok boleh katakan ada lagi separuhnya. Dan ini adalah timah hitam yang terakhir kita dapat. Kerana 5 bahagian lagi, kan dia ada satu raw dan kita potong 6. Ini 1/6. 5 bahagian lagi tu milik orang dan kita tak rasa kita dapat lagi timah hitam. Jadi untuk timah hitam ni, satu perkara untuk minta kepada semua untuk berhati-hati, iaitu di mana mungkin ada blogger-blogger ataupun Facebook user yang akan meniru pengeluaran timah hitam. Okay, timah hitam very very rare. Susah sangat nak dapat. Terlalu-lalu susah sangat. Betul tu cakap. Susah sangat-sangat nak dapat timah hitam ni. So, kalau kata di tempat lain ada jual, Tok nasihatkan satu perkara. Satu perkara. Kalau dia tak tunjukkan raw, okay, then dia pergi hantar canai dan dia tunjukkan macam ni. Kalau dia tak tunjukkan raw, paling penting raw, so jangan beli. Walaupun seorang mana pun. Kerana Tok dapat tahu daripada tukang tadi, ada beberapa penjual yang menjual timah hitam ni, dia buat macam ni, dia rebu. Daripada, apa tu orang panggil, pemberat apa cik? Batu ladum tu timah yang dah dicampur dengan jenis besi-besi letak. Okay? Jadi, kalau korang ni, sama seperti korang beli batu ladum lah. Yang dah bercampur. Nak uji timah hitam senang. Kalau kita bakar dengan pressure yang tinggi, dia akan lebur terus. Betul pun dia tak lebur terus. Dia akan terpisah mana yang betul-betul timah, mana yang betul-betul besi. Dia campur campuran. Baik. Tujuan utama video ini diwujudkan pada malam ini berkaitan yang tertulis di sini dua perkara. Kalau yang lain-lain mungkin tu akan tambah nanti kemudian ni.
Okey, kita akan buat di sini ada dua perkara dan kita akan buat dua video yang berbeza. Yang pertama, isu geli-gelipan dan yang kedua, isu pengurusan. Baik, tutorial bagaimana untuk menjadi seorang pengurus camp. Okey, senang. Senang aja sebenarnya, nanti tu ajarkan dalam video seterusnya. Okey, pertama, isu geli-gelipan. Baik. Ingat tak? Geliga lima yang Tok jual sebelum ni, masa Tok pergi ke Siam, kita ada buat auto-upload. Okey, itu sebenarnya adalah pure geliga lima. So, ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa ianya adalah geliga lipan. Tidak. Sebenarnya ianya adalah geliga lima, bukan geliga lipan. Sama ada diuji di makmal, diuji melalui peralatan-peralatan penjual gemstone, ataupun peralatan yang lebih canggih yang kita panggil Pisidium made in Singapore. Okay, barang tu pun dia akan menunjukkan ruby. Ruby dia takkan tunjukkan pada batu-batu lain. Jadi harap semua faham dan jelas bahawa itu bukanlah geliga lipan. Ianya adalah geliga delima. Ya. Yeah? Baik. Kalau contohlah Tok selalu sebelum-sebelum ni pun ada kita lihat orang jual geliga lipan dengan pelbagai cara, pelbagai teknik marketing. Sama ada dijual di botol, botol minyak tak kecil, ataupun dijual benda tu ada dalam mulut lipan. Okey, eh? Baik. Asal usul geliga lipan adalah daripada cecair, daripada badan dia. Sama ada daripada dubo atau daripada bisanya sendiri. Okey. Katakan ini lipan. Tempat yang boleh ada geliga lipan ada tiga tempat. Yang pertama, jemala lipan. Orang panggil geliga jemala lipan. Yang kedua, geliga lipan iaitu sepitnya. Yang ketiga, di bawah duburnya. Di bawah duburnya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Di atas jemala berwarna hitam. Di dekat sepit dia tu berwarna merah. Okey. Asal hitam ni bermula dari bawah, naik ke atas dan bila matang dia jadi warna hitam. Asal yang kuning ataupun keputihan ni adalah daripada cecair dubur serenak panah. Jadi ada setengah pihak yang melakukan beberapa teknik. Salah satu teknik jualan geliga lipan adalah kita tengok dalam satu bekas ada kapas, ada lipan dan dalam mulut lipan tu ada geliga. Okey. Think logical. Kita berfikiran secara logik, bukan negatif eh. Secara logik. Macam semua orang tahu, geliga lipan yang pada mulut ni, dia berada di sepit. Bukan di dalam mulut. Okey? Jadi, kalau benda tu berada dalam mulut, rasa-rasanya mungkin lipan tu, kematian dia tu mungkinlah. Eh? Mungkin kerana mati tercekik. Lemaknya lah. Sebab benda ada dalam mulut, kan? Mungkin dia mati kerana tercekik. Akibat daripada buntatnya diri. Logik atau tidak? Ha, fikir sendiri. Jadi, secara logikalnya, geliga lipan tidak akan berada di dalam mulut, tapi di dalam kawasan sepit. Sepit lipan tu. Secara mistiknya juga, kalau pergi tanya Pak-Pak Kiai pun, memang dia orang ketawa tergolek-golek lah, jubah ke mana, serban ke mana nanti. Mana ada geliga lipan ada dalam mulut lipan. Patut cakap, tuan boleh ambil geliga lipan ni. Okay, dia cakap, tuan boleh ambil geliga lipan ni bila dia luruh sendiri. Kan? Padahal penjual tahu, orang kata tahap kesabaran seseorang ada batasannya. Di mana mungkin satu masa tuan tu akan korek sendiri keluar. Geliga lipan tu daripada bangkai mulut yang bangkai mulut lipan yang telah diawetkan dengan formalin. Sejenis cecair awet, pengawet yang boleh didapati dengan mudah di farmasi. Nama cecair itu adalah formalin. Dia untuk mengawetkan. Mengawetkan eh. Jadi kalau ada lah, kalau ada eh, penjual-penjual yang meniagakan geliga lipan yang geliganya ada di dalam mulut, so think logical, please. Tolong berfikiran secara logical. Okay. Kerana apa? Kalau berada di dalam mulut, ianya tidak akan berbentuk bulat. Ianya akan berbentuk mengikut rongga lipan tersebut, mungkin memanjang. Okey, sebab dia sebelum dia jadi
geliga, dia akan jadi buntat. Sebelum buntat, dia adalah cecair. Cecair, keluar, dia jadi buntat. Buntat, dia keluar, dia jadi batu. Yang kita panggil geliga. Okey, baik. Ada beberapa isu lah baru-baru ni berkaitan dengan satu penjual, satu peniaga. Ada satu customer, dia tanya pendapat Tok rahsiakanlah nama customer tersebut. Dia kata dia nak beli satu jenis permata lah, kecubung jarum emas. Okey, bernilai RM2,000 sebiji. Tok beli RM2,000. Gila mahal kan? Baik beli belian. Emas ke? Ada juga pelabuhan kita. KJ emas, maksudnya kecubung jarum emas RM2,000. Tak berbaloi. Kalau beli delima boleh dapat AA tau. Pure punya. Cantik punya delima. Pergi buat cert. Tolak balik. Harga dia macam anak turun. Melambung naik. So dia kata tak boleh berjumpa dengan dia nak jumpa dia orang KL dan nak jumpa penjual tu di KL juga. Di sekian-sekian tempat lah. Dan penjual cakap tak boleh. Barang ni kena post. Ini syarat perguruan. Syarat perguruan apanya. Dia sebenarnya paling terbaik ambil by hand. Okay. Ambil by hand. Sebab apa? Bila di post, macam-macam risiko. Antaranya barang hilang. Yang keduanya, disepah gitu, dilangkah-langkah. Barang, kalau barang kita ni, kita dah siap. Kita dah buat siap. So, kalau langkah ke apa, insya Allah tak ada apa-apa. Tapi kalau tempat ni, kita tak tahulah. Dilangkah dia apa, lebih baik kita ambil by hand. Sebenarnya. Kan? Tapi kalau tak ada pilihan, baru kita post. Kalau dekat, kita ambil by hand. Jadi bila penjual tu menyatakan bahawa tak boleh jumpa tuan, ini syarat perguruan, tak boleh jumpa. That's mean orang itu tidak mahu dia dikenali. Di mana mungkinlah dia takut sebenarnya kerja emas, kecubung jarum emas ni berapa sen. Sangat kan harga dia. Paling-paling RM40-50, paling-paling pun RM80. Jadi bila katakan orang dah kenal, dah beri kat awak RM2,000. Okay. Kemudian satu masa orang tu menjelajah, jumpalah blok tu tengok. KJ emas baru RM40, RM50 tu paling RM60. Agak-agak lah kan. Orang ni pergi tak minta balik duit dengan penjual. Yes. Kerana itulah penjual tersebut tak mahu berjumpa dengan pembeli. Jadi sila berhati-hati di dalam berniaga barang. Kerana sekarang timbul banyak pihak yang menjual item mistik, menyatakan ni barang perguruan, menyatakan ini barang daripada alam bunian, daripada apa. Tapi bila kita jumpa dia sendiri, kita tanya, dia pun tak tahu nak jawab apa. Tak ada knowledge, tak ada ilmu. Hanya tahu jual, dia dapat duit, enjoy. Itu. Okay? Jadi sila berhati-hati. Sila berhati-hati membeli item mistik. Item-item mistik. Sila berhati-hati. Baik. Telah kita maklumkan di dalam blog, Tok rasa sudah dua kali Tok maklumkan. Ini kali kita secara lisan dan bersemuka di dalam blog bahawa kita telah mempatternkan nama geliga bunian, telah mempatternkan nama Tok Mat GB. Okey, di bahagian penjenamaan. Jadi sekali lagi Tok sebut kali terakhir secara lisan. Pihak-pihak yang bukan daripada grup kita, bukan daripada grup Tok Mat GB ataupun bukan daripada sekutu kita, tidak boleh menggunapakai dua nama tersebut secara sukati. Nak pakai nama geliga bunian ni, item ni, nama daripada geliga bunian, ni batu geliga bunian, ni batu Tok Mat GB, saya sekutu dia, ni batu Tok Mat GB. Yang keluarkan, yang tarik daripada banding, saya datang, dia bagi pada saya, dia minta saya jualkan. Minta maaf. Okey, sekarang kita telah mengurangkan sekutu kita. Di mana sekutu kita hanya ada satu. Perguruan kita di Bintulu sudah tutup. Okey, kerana kepinjangan-kepinjangan yang berlaku. Dan dropship kita yang betul-betul ada dan aktif sekarang ada satu. Nama beliau ialah Zul Keluang. Orangnya pakai spek. Dan sekarang sedang menimba ilmu, sedang melanjutkan pengajian dengan Tok dan alhamdulillah insya-Allah tidak lama lagi beliau akan ditauliahkan sebagai pemegang mandat penuh dan akan dibuat penyerahan di Cik Inggi
bagi mendapatkan keizinan penuh, insyaAllah. Izinan bukan izin apa pun, izin maksudnya nak, apa dia nak ambil barang kat mana, senang kan. Ha. Baik. Jadi itu untuk cakap perlahan-lahan supaya orang-orang yang terbaik sama ada di Facebook, sama ada di blog-blog lain, dinasihatkan agar berhati-hati menggunakan nama geliga bunian. Kalau awak nak sebut batu ni, saya dapat daripada alam bunian. It's okay, tak ada masalah. Batu ni, saya dapat geliga ni daripada orang bunian. It's okay, tak ada masalah. Itu hal awak. Tapi kalau awak nak cakap, batu ni geliga bunian. Direct geliga bunian. Sama ada dekat ataupun jauh. Nama geliga bunian tu. Tidak boleh menggunakan dengan sesuka hati. Ataupun pada satu masa kita akan semak di dalam Facebook dan blog, dan jika didapati ada pihak-pihak yang menggunakan dua nama yang telah kita jenamakan ini, maka kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas individu terpapit. Jadi kita buat berkenaan bukanlah kita nak tamak nama, tak, tapi kita nak jaga mutu dan pengeluaran kita untuk semua customer di blog geligabunian.blogspot.com ataupun di geligabunian.com sebagai privacy dan juga keselamatan pengguna kita sendiri, pelanggan kita sendiri. Jadi tak adalah selepas ni tertipu, ini barang-barang apa daripada perguruan Bintulu, saya dengan Tok Mat satu guru, tak ada. Tak ada. Kerana masa Tok belajar di Indonesia dulu cuma ada 21 orang, tapi bukan bagian tarik batu. Semua bagian perubatan, bedah dan juga berhubung dengan makhluk waib untuk memudahkan dalam perubatan. Yang berguru di Bintulu sebetul-betulnya ada 6,000 orang. Yang membuat perniagaan air ini sebetulnya kurang daripada 200 orang, dan mungkin juga sekarang makin kurang kerana perguruan sudah dibubarkan. Tidak ada lagi perguruan di Bintulu yang diketuai oleh Haji Osni. Okey. Jadi yang lain-lain kita dah semak, kita dah buat musyawarah dan rakan-rakan seguru yang lain, hanya untuk seorang saja yang membuka blog secara berleluasa. Yang lain-lain dia orang berniaga melalui lelong, bayi mudah, dan ada juga melalui apa tu orang panggil? Ibit. Ya, macam Jokris ke apa, dia orang ada di dalam tu. Jadi di dalam blog dan juga website hanya Tok seorang. Sebab tu Tok tak pernah tengah Facebook, kita cuma buat pameran. Kita letak description harga berapa-berapa, just kita buat pameran bagi orang terliur je. Kan dia orang nak, dia orang datang blog habis kita. Sebab di Facebook adalah seorang dua orang-orang kita yang berniaga. Tapi bukannya orang Semenanjung. Dan mereka tu orang Sarawak dan orang Kalimantan. Tok bagi hint dua tu saja. Tak ada yang selain daripada itu. Nama mereka bermula dengan huruf M dan seorang lagi bermula dengan huruf S. Okey. Jadi selain tu, jika ada yang mengaku sebagai daripada perguruan kita, ianya adalah palsu semata-mata. Okey. Okey. Beberapa bulan yang lepas terjadi isu. Bukan bulan lepas lah, dalam bulan ni juga, beberapa minggu lepas lah. Terjadi isu ada satu penjual lah, penjual yang sebenarnya pernah menjadi kita punya plan. Sebenarnya dia menyamak selepas dia dah dapat kita jual barang murah. Dan bila murah, orang boleh buat berniaga. Dan bila you nak buat berniaga, you cakap yang bukan-bukan. You cakap you daripada perguruan yang sama dengan Tok Mat. You cakap you anak murid Tok Mat. You cakap ini barang amanah perguruan, nak kena jual lah apa semua. Tapi infonya salah. Bila ditanya, contohlah Puteri Laila tu kerajaan mana? Kerajaan Linggiu. Padahal daripada kerajaan Banting. Jadi di situ saja orang dah boleh mengagak. Okey, dan boleh dah boleh mengagak apakah siapakah sebenarnya diri anda. Jadi bagi pelanggan pelanggan lama tu, baik baru ataupun lama, yang masih menjelajah di dalam blog tok ni, kalau dia baca daripada awal ditubuhkan sehingga kini, dia akan faham. Puteri sekian-sekian dari mana, barang sekian-sekian dari mana, barang yang macam ni dari mana, barang yang macam ni dari mana,
Barang macam ni kalau penjaganya sekian nama-nama, okay, daripada mana, so dia dah tahu, dia dah hafal. Okey. Kerana dia boleh hafal kerana minat. Kalau tak minat, awal lagi dia takkan baca. Betul tak? Sama dengan kita kalau tak suka baca buku komik, awal lagi kita tak nak baca. Kalau kita minat, kita baca dan kita boleh hafal data-data dan fakta-fakta yang berada, yang ada terkandung di dalam komik berkenaan. Sama dengan blog Tok Mak GP. Baik. Seterusnya ke Tok Mak Live 20sport.com. Minta maaf tu tak sempat, memang tak sempat sangat nak kata nak bercerita lebih lanjut. Panjang lagi cerita tu, kalau buat buku tebal juga tu, kena buat 3 edisi kot baru siap. Cerita Tok Mak Live tu berdasarkan pengalaman merogoh sokmo ataupun ilmu terawangan yang Tok pelajari satu ketika dulu. Baik, insyaAllah cerita tu akan bersambung selepas semuanya reda. Baik, itu saja, dan video selepas ni kita bersambung dengan hal-hal briefing sebagai pengurus camp dan hal-hal lain berkaitan camp, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat.